Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menjalankan Ramadannya dengan penuh keimanan dan perhitungan akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Dia masuk kalangan dari Allah SWT. Tidakkah kita menginginkan dosa kita diampuni yang telah lalu? Tidakkah kita menginginkan kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita menginginkan yang sedemikiannya? Maka sadari diri kita, jamaah sekalian, renungi diri kita, apakah kita sudah membangun Ramadan kita yang lewat ini dengan penuh keimanan dan perhitungan? Kalau kita mau mendapatkan gelar ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya yang telah lalu, maka seharusnya kita membangun Ramadan yang lewat ini dengan penuh keimanan dan perhitungan. Boleh jadi Ramadan yang terakhir ini Ramadan terakhir kita, dan bagaimana menyesalnya kita, bagaimana besarnya penyesalan kita kalau Ramadan yang lewat ini kita belum termasuk yang diampunkan dosanya yang telah lalu. Kita adalah termasuk golongan-golongan orang yang merugi. Namun jemaah sekalian, Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan melatih diri kita, bulan melatih ibadah kita. Di Ramadan ini kita sholat tarwih agar bisanya nanti di luar bulan Ramadan kita masih tetap bisa bangun untuk sholat malam, agar bisanya nanti di luar bulan Ramadan kita masih tetap bisa menjalankan puasa-puasa sunnah. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa beribadah dengan baik, apalagi di luar bulan Ramadan. Semoga kita bisa mencapai gelar takwa, yaitu gelar orang-orang yang diampunkan dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu mungkin yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.